بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين امام المتقين سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد kali ini kita akan merenungkan arti dari sholawat atau maulid atau bacaan-bacaan doa-doa yang ada di dalam maulid tersebut. Ini biasanya dibaca ketika mahalul qiyam. Atau ketika kita berdiri membaca maulid itu. Tapi kali ini kita akan merenungkan, meresapi makna dari sholawat atau salam atau bacaan yang ada di maulid itu. Itu pada saat Maulid ya. Ada macam-macam sebenarnya. Tapi pada kali ini kita akan membaca atau merenungkan memberi arti dari uh, bacaan yang ada di dalam uh, di dalam Maulid Al-Barzanji yaitu ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Apa makna apa perenungan yang bisa kita rasakan ketika membaca hal itu Tetapi ini adalah perenungan atau dalam bahasa tasawuf itu adalah zauk zauk perasaan yang kita rasakan ketika membaca bait-bait ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Biasanya begitu. Mahallul qiyam. Berdiri kita semua lalu membaca. Ya, Nabi. Salam alaika. Misalnya, lagunya macam-macam. <tuh> ada lagu, ya Nabi. Salam alaika. Ada yang begitu, ada yang macam-macam. Lagunya sesuai adat kebiasaan, tapi apa yang dimaksud dengan atau kita renungkan? Apa yang kita rasakan ketika membaca itu? Kita akan artikan. Lafal per lafal Atau kalimat per kalimat Atau mufradat per mufradat Atau kata per kata Lalu kita renungkan Maksudnya bagaimana Tapi ini hanya Sebagai permulaan saja Ini bukan satu-satunya arti Karena setiap satu kalimat itu Bisa memiliki arti seribu kata Seribu zauk Seribu perasaan seribu ungkapan cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita sadari terlebih dahulu bahwa kita berdiri itu adalah untuk menghormati kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. kita mulai biar tidak berpanjang lebar. <coughs> ya Nabi salam alaikah ya Nabi wahai Nabi Salam alaika. Salam alaika kepada engkau. Salam alaika ini maksudnya saya. Saya atau siapa yang membaca gitu. Jadi saya. Kalau misalnya Anda senang membaca berarti sayanya adalah Anda. Salam alaika. Salam alaika kepada engkau kanjeng Nabi. Engkau ini. Artinya seakan-akan Nabi itu ada di hadapan kita karena alaika kepadamu. Salam, salam artinya saya seorang e, manusia yang doif, yang lemah al fakir. Ini menghaturkan salam kepada engkau wahai Nabi. Sama dengan e, di dalam tasawuf itu kan, Assalamualaikum ayuhan Nabi, Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuhan Assalamualaikum. Saya menghaturkan salam alaika kepada engkau hai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu, ini sangat penting sekali. Salam kepada Nabi itu langsung dibalas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamnya. Berdasarkan hadis bahwa barang Rasulullah bersabda barang siapa yang menghaturkan, mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku. Lalu uh, saya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung membalas orang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi ada koneksi. Ini penting disadari. Jadi jangan kira salam kita kepada Kanjeng Nabi enggak enggak nyampe sampai dan Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Ini harus diyakini benar-benar agar kita ada feel, ada rasa. Jadi kita menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam, wahai Nabi, wahai Nabi Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menghaturkan salam kepada engkau. Ini harus disadari ini. Saya menghaturkan salam kepada engkau. Hebatnya bahwa salam kepada Nabi itu dijawab oleh Nabi. Bayangkan. Kalau kita nelpon presiden, apakah presiden akan mengangkat telepon kita dan menjawab? Belum tentu. Ini presiden. Atau misalnya kita kalau diurut dari bawah kita menelpon uh, Pak Camat misalnya malam-malam atau 24 jam. Tapi kalau kepada itu belum tentu dijawab. Tapi kalau kepada Nabi kapanpun dan dimanapun Nabi langsung menjawab. Jam satu malam, jam 2 malam, tiga malam dijawab. <tuh> Tapi kalau kepada Bupati misalnya kita telepon dijawab nggak belum tentu. Atau kepada siapa tapi kalau kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam ini salamnya langsung dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad. SAW. Ini perlu disadari. Kadang orang nggak sadar. Kata walaupun sadar kesadarannya kecil, yakinnya kecil. yakin ini yang perlu kita tanamkan bahwa kita mengucapkan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penting sekali dirasakan. Pertama ya Nabi, wahai Nabi. Nabi ini di atasnya para wali setinggi apapun para wali itu itu masih di bawah level kanjeng Nabi Muhammad di bawah di bawah level Nabi bahkan para wali itu di masih di bawah level para sahabat di dalam riwayat itu asuhbatu la <tuheszcze> tuadiluhu amal bahwa para sahabat itu kesahabatan artinya menjadi sahabat Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh amal. Makanya ada yang ketika ditanya tuh Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz lebih utama mana? Lebih utama Sayyiduna Muawiyah. Karena Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk sahabat. Jadi as tuh, sahabat itulah tu'adulhu amal la yu'adiluha amal tidak bisa dilampaui dibandingkan dengan amal sebesar apapun amal itu. Oke. Okay. Ya Nabi salam alaika wahai Nabi salam alaika saya menghaturkan salam kepada engkau. Dan Nabi langsung menjawab. Ini level Nabi ya. Karena selanjutnya ya Rasul salam alaika wahai Rasul salam alaika saya menghaturkan salam kepada engkau. Jadi tadi Nabi sekarang Rasul. Jadi semakin tinggi salamnya. <coughs> Lalu selanjutnya ya Habib. Salam aleyka, Wahai kekasih. Ini sudah lebih tinggi lagi. Menjadi kekasih. Wahai ya Habib. Ya kalau kita masih belum merasa. Kita misalnya belum belum sampai pada tingkat kekasih. Karena masih terlalu banyak hubungan dunia kerepotan-kerepotan duniawi maka kita berdoa di sini ya Habib ya Allah semoga Nabi Muhammad SAW uh, di dalam hatiku bisa menjadi kekasih doa ya Habib salam alaika salam alaika saya menghaturkan salam kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam alaika salawat, nah baru selanjutnya sholawat sholawatullah alaika kalau sholawat itu barang siapa yang bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah bersalawat kepada kepadanya. Itu artinya. Oke, selanjutnya. Hasyraqal badru alayna minhul buduru. Ada sebuah keterangan bahwa ketika membaca Asyraqal badru alaina fakhtafad minhul buduru, ini doa mustajab. Doa istijabah ketika membaca ini jadi berdoa badru minhul budur. Berdoa pada waktu membaca ini, doa istijabah, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat asyurokol badru, membaca asyurokol badru, alaina asyurokol minhul budur lalu apa apa artinya badru, bersinar al badru, bulan purnama alaina di atas kami atau kepada kami atau menyinari kami bulan purnama menyinari kami al-badru itu adalah bulan purnama ini adalah majaz dan yang dimaksud bulan purnama di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. badru alaina bulan purnama menyinari kami. Fakhtafat minhul buduru. Fakhtafat. Lalu pudar atau samar. minhu al buduru. Menhu sebab ada sinar bulan purnama al buduru. Purnama-purnama yang lain. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bersinar atau muncul, maka bulan purnama, bulan purnama yang lain itu pudar, samar, tidak terlihat. Karena saking terangnya bulan purnama. Pada saat, pada saat baca ini berdoa. Insya Allah ada keterangan bahwa doa istijabah pada saat baca asyrokol badru alayna ini atau bisa juga diartikan asyrokol badru alayna ini sebagai zauk sebagai rasa bahwa asyrokol badru itu bulan purnama ini kita rasakan sebagai hati orang yang membaca Maulid ini kan kita baca bareng-bareng tuh jadi kita berdoa, semoga hati orang yang membaca Maulid ini bersinar seterang bulan purnama. Jadi hati orang-orang yang membaca tuh, lalu kita sendiri ini memohon berkah hati mereka, semoga hati kita sendiri juga mendapatkan <tuh>. sinar atau juga menjadi purnama. Mithla husnik ma ra'ayna qad ya wajh sururi Mithla husnik ma ra'ayna Mithla husnik seperti keindahanmu seperti keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayna kami tidak pernah melihat kami tidak pernah melihat keindahan Wajah seperti engkau. Saking e, indahnya. Wajah Nabi Muhammad SAW. Potuh sama sekali. Potuh sama sekali. Jadi di antara e, kesempurnaan iman seseorang itu harus meyakini bahwa tidak ada orang yang sempurna sebelum Nabi Muhammad dan sesudahnya sesempurna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya paling ganteng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad dan sudah Nabi Muhammad tidak ada manusia yang seindah wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang seorang yang sudah meyakini itu <coughs> imannya sempurna. Jadi paling sempurna wajah, paling ganteng, paling indah itu <coughs> adalah <coughs> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad tidak ada manusia yang seganteng, seindah, sesempurna Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Ya wajah sururi, wahai wajah kebahagiaan atau wajah orang yang riang yang yang senang jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya menyenangkan kami tidak pernah melihat keindahan seperti engkau saking indahnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali kami tidak pernah melihat sama sekali Ya wajah suruh wajah. Ini dibayangkan bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW indahnya. Lalu kita berdoa ya Allah, semoga kita bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. <tuh> Selanjutnya anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqanuri. Antah engkau wahai Nabi, jadi ini kita bayangkan ada Nabi Muhammad di depan kita. Kita berdoa. Kalau Sayyiduna Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syabab Salim. Itu ketika membaca ya Nabi Salam Alaika ini tangannya begini langsung. Jadi bukan hanya nanti berdoa itu langsung. begini. Ya Nabi Salam Alaika. Karena memang dari awal kita berdoa. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib wahai Nabi suka saya menghaturkan salam kepada engkau. Terus asroqol badru alaina berdoa. Ini ada awal-awal. Anta syamsun engkau adalah matahari. Jadi Nabi Muhammad itu adalah matahari yang hakiki. <tuh> Atau bisa jadi anta syamsun engkau wahai Nabi seperti matahari bagaikan matahari. Anta badrun dan engkau adalah bulan purnama. Matahari bagaimana? Matahari itu menyinari seluruh bumi. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu menyinari alam semesta. Rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi itu laulaka laulaka ya Muhammad lama khulak Kalau bukan karena engkau Muhammad saya tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad itu lebih terang daripada matahari bagaimana dibayangkan anta syamsur engkau adalah matahari bukan matahari yang panas bukan bukan panasnya tapi sinarnya cahayanya hidayahnya dengan sinar matahari kita mata lahir ini kita bisa melihat dunia tapi dengan Nabi Muhammad SAW hati kita ini bisa menikmati keimanan Anta Badru, engkau adalah bulan purnama. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna. Sesempurna sempurnanya eh, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah eh, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> <tuh> anta nurun nuri, anta nurun engkau adalah nur cahaya nuri di atas cahaya. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Bahkan Nabi itu kalau terkena sinar matahari dia tidak ada bayangannya karena beliau Nabi Muhammad lebih bersinar daripada mata. Anta nurun ini pembahasan sangat panjang sekali berkaitan dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Nur Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah awal 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 makhluk Awal mula makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nur Muhammad bila wasitoh, tanpa perantara langsung. Kalau kita kan Nabi Adam, macam-macam. Makanya disebutkan Nabi Muhammad itu adalah Adamu Adam. Adamnya Nabi Adam. Artinya sebelum Nabi Adam itu diciptakan, sebelum alam semesta seluruhnya ini diciptakan Allah menciptakan atau dalam e, kalau dalam tasawuf falsafah itu al-faid emanasi jadi kalau kita e, yang pertama kali diciptakan adalah e, nur Nabi Muhammad SAW ada hadisnya hadis Sahih hadis Jabir radhiyallahu anhu hadis Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu nur Muhammad ini dalam ini kalau Uh, dibahas dalam mendalam ini masuk pada asan martabat tujuh <coughs> martabat tujuh itu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala uh, dengan simpel tapi sangat mendalam ada, ada ahadiyah, ada uh, wahidiyah, lalu uh, tiga itu yang kodim lalu setelahnya mudat dimulai dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini muhdas, <coughs> Penting sekali ini. Kau adalah cahaya. Nah, kalau di Abah Kumpul Sayyidi, uh, Sayyidi Sheikh Syekh uh, Abah Guru Kumpul itu membahas sangat mendalam. Ada di YouTube. Uh, pembahasan Guru Abah Guru Kumpul Sayyidi Syekh Abah Guru Pun Martapura membahas secara detail tentang Nur Muhammad. Insya Allah di kesempatan lain kita akan bahas. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Antah iksiru Antah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iksiru adalah emas murni. Bagaikan emas yang murni. Artinya sangat berharga Nabi Muhammad. Kalau orang sudah mengenal Nabi Muhammad SAW dengan semengenal-mengenalnya sangat mendalam, maka benar-benar kita akan bersyukur sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk dicintai Nabi Muhammad SAW iksir. Wagali dan mahal. Nabi Muhammad nah, jadi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Umat Nabi Muhammad. Umat yang dirahmati oleh Allah SWT. Karena ada Nabi Muhammad Jadi perlu sekali. Kalau kata Habib. Kata Sayyidi Habib Umar bin Hafid itu. Kau jangan kotori pikiran-pikiranmu dengan kejelekan-kejelekan orang lain. Gak usah mikir kita kejelekan orang, tapi pikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika kita memikirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita penuhi otak kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu penuhi hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, penuhi badan kita dengan Nabi Muhammad SAW, maka otak kita akan penuh dengan keindahan karena Nabi itu rahmat sangat indah. Kita pikirkan Nabi tidak ada celah sedikit pun Nabi Muhammad SAW. Semuanya sempurna. Betapa hebatnya Nabi Muhammad. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu benar-benar akhlaknya azim. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman azim sangat besar, sangat dahsyat sekali akhlak Nabi Muhammad SAW. Uh, siapapun yang memuji Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang berlebihan, masih kurang. Bahkan uh, Sayyidi Sayyid Syekh uh, Al Imam Al Busiri dalam burdahnya itu Dak mad da fi nabihimi, bima fihi jangan engkau tidak tinggalkan jangan engkau uh, jangan engkau uh, apa mana namanya ya jangan engkau mengaku seperti orang Nasrani terhadap nabi mereka jangan engkau jadikan nabi Muhammad sebagai tuhan Lalu fi fi pujilah Nabi Muhammad SAW itu masih tah. artinya bagaimanapun juga semaumu puji semaumu Nabi Muhammad SAW itu itu tidak akan berlebih-lebih karena setinggi apapun seseorang memuji Nabi Muhammad SAW itu tidak akan nyampe uh, setetes dari uh, sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW itu saking saking dahsyatnya ahlak eh, akhlak Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman azim Allah memuji seberapa sih kita memuji nabi itu Allah sendiri memuji Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta sampai memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi kita mujinya cuman itu bilang berlebihan, gak ada berlebihan yang penting tidak fi jangan jadikan nabi Muhammad itu tuhan. Sebenarnya puji, nggak bakal, nggak bakal sampai berlebihan, kurang itu. Nabi Muhammad, uh, dahsyat sekali, sebesar apapun pujiannya tidak akan sampai, tidak akan sampai uh, seberapa persen dari sebenarnya yang pantas untuk dipuji nabi Muhammad. Anta misbahus suduri anta engkau wahai nabi misbahus suduri adalah lampu atau pelita sudur dadanya e, dada. Dalam hati. Sudur itu paling luarnya dada. Di dalam sudur itu ada hati, ada kolbu, ada sir. Jadi nabi ini adalah pelita misbah penerang hati. Ini dibayangkan. Ya Allah, semoga Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam hatiku, cintanya masuk ke dalam hati, hingga nanti bisa bermimpi kanjang Nabi Muhammad SAW berdoa. Ya Habibi ya Muhammad ya Arus al khafiqaini ya Habibi wahai kekasihku, ya Habibi wahai kekasihku. Ini benar-benar berdoa agar uh, Nabi Nabi itu menjadi kekasih kita. Kalau kita kan masih ngomong doang nih, ngemeng masih. Masih di bibir, belum di belum di hati. Wahai kekasih, beneran kekasih. Apa maksud kekasih? Kekasih itu ada cinta. Benarkah ada cinta? Benar-benar kita merasakan cinta gitu maksudnya. ngomong doang siapapun bisa. Kalau dalam eh, apa? ada dalam syair tentang Lailalu kullun yad'i waslan bilaila wa laila la la ada syairnya kullun intinya semua mengaku cinta kepada Laila, tetapi Laila tidak mengakui cinta mereka. Semua mengaku Nabi mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makunya di bibir doang, tidak di hati. Jadi ini ya Habibi, wahai Habibi kekasihku, wahai kekasihku berdoa agar benar-benar Allah memberikan rahmat kepada kita agar Nabi Muhammad SAW itu menjadi kekasih. Artinya kita ada rasa cinta kepada Nabi. Cinta benar-benar ketika mendengar Nabi Nabi Muhammad SAW ada hati tergerak lalu ada rasa cinta atau ada rindu kepada beliau. <tuh> ya Muhammad wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aru Salafi wahai pengantin Salafi timur dan barat pengantin seluruh dunia. Ya Aru Salafi Koyni. Ya Muayyad Ya Mumajjad, Ya Imam al ini Ya ayat Wahai Nabi yang didukung. Ya Mumajjad, Wahai Nabi yang adil, yang diagungkan. Ya Imam al ini Wahai Nabi yang menjadi Imam dua kiblat kiblat dulu kan ke, sebelum sebelum ke sebelum ke Ka'bah itu kan kita menghadap ke Betul Magdis Nabi itu adalah imam dua kiblat. Ini memuji Nabi. Kita memuji. Memohon kepada Allah agar kita bisa benar-benar memuji dengan hati kita. Ya ayat. Jadi kalau orang yang sudah tinggi memuji Nabi. Sudah tinggi cintanya kepada Nabi. Membaca ya mu'ayyad bisa menangis. Ya mu'ayyad ya mu'ayyad ya imam kiblat ini. Benar-benar bisa menangis. Ada ada gemetar di dalam dirinya karena benar-benar apalagi ya Habibi, aduh benar-benar ya Habibi ya Muhammad ya Rasulullah ini ini benar-benar dihayati selalu banyak selalu membaca selawat ketika membaca ya Habibi ini bisa menangis ya Habibi aduh kekasihku gitu benar-benar rasa cintanya ya Habibi ya Muhammad benar-benar ini kalau sudah benar-benar menancap cintu kepada kancing Nabi benar-benar-benar Ya habibi ya Muhammad ya arus -kha ya Mu ya ya al khafiqain ya muayyad ya mamaj ya imamal kiblatah yang benar-benar itu bisa mengalir air mata ini bisa menangis tersedu-sedu karena sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk lagi burdanya. amin tazakurujiranin bi salam min masjid dam anjara maulatin bidan apakah karena engkau mengingat Nabi Muhammad Masjid Anjora anjara yang engkau sampai mengalirkan air mata bercampur dengan darah. Jadi saat ini perlu diasah bagaimana kita ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah puncak keimanan. Bukan mengasah, bukan asah pakai pisau ya. Bukan mengasah pisau, mengasah hati. Kita berselawat benar-benar. Kita Mengasah hati agar kita ini benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Harus dilatih. Dikit demi sedikit. Step by step. Kalau kata teman saya yang dari Inggris itu. Step by step. Step by step. <tuh, step. <tuh, <tuh, saya kurang tuh. bahasa Inggris. Nih. Man wajhaka yas'ad. Ya karimal walidaini. Man ro'a wajhaka yas'ad man siapapun orangnya ro'a yang melihat wajahkah wajahmu Yes maka dia bahagia siapapun yang melihat nabi muhammad Shallallahu alaihi wasallam dia akan bahagia kita nih sebagai umatnya melihat nabi muhammad SAW, bahagia betul-betul melihat di dalam mimpi misalnya ada teman saya baca selawat 10 ribu tiap hari. 10 ribu tiap hari. Ada yang 15 ribu tiap hari. Teman saya yang 10 ribu baca tiap hari itu benar-benar dah mimpi Nabi Muhammad SAW. Man ra wajah kaya sa'at. Man siapapun ra yang melihat wajah wajahmu. Siapapun yang melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad SAW. Ya, sa ya bahagia. Benar bahagia. Orang yang melihat Nabi dalam mimpi, maka dia akan melihat Nabi secara terjaga. Ada hadisnya itu. Ya karim al-walidaini, ya karim walidaini wahai manusia yang kedua orang tuanya adalah orang yang mulia. Jadi kedua orang kedua nabi kedua orang tua nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mulia mereka berdua menurut ahlu sunnah wal jamaah dua orang tua kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masuk surga ada tua wahabi kalau wahabi bilang orang tua Nabi Muhammad ada di neraka katanya geblek itu geblek orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga. Alasannya banyak alasannya. banyak dalil. Ada dalilnya. Nah, misalnya uh, tapi pertama kita harus meyakini ahlu sunnah wal jamaah karena nanti kan Islam uh, muslim, kaum muslim itu berpecah 73 semuanya masuk neraka kecuali satu. Ahlu sunnah wal jamaah an alaihi wa ashabi. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, ibunya, ibu beliau, Sayyidatuna Aminah. Dan ayah beliau, Sayyiduna Abdullah. Itu ayah dan ibu beliau, ini masuk surga. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah pernah ada orang yang apa, orang wahabi ya yang bilang maksud, kedua orang kedua ayah Nabi kedua orang tua Nabi Muhammad misalnya, <tuh> dalil mereka itu ada hadis ya Abi wa buka finar Ahlusunahul Jemaah, abun itu bukan hanya dalam arti ayah, tapi paman, sama seperti cerita dalam Al-Quran tentang ayahnya, bukan ayahnya, abunnya. Nabi Ibrahim AS, Hazar, itu pamannya. Perdebatannya panjang sekali. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa e, kedua orang tua Nabi, bukan hanya kedua orang tua Nabi Muhammad shallallahu Alaihi Wasallam sampai e, ke atas karena Nabi ini berpindah dari Asla bin Tauhirah, dari e, dari keturunan-keturunan su, yang suci dari ayah, 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 sampai Nabi Adam alaihissalam Ibu-ibu, 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 nabi adam semuanya bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala. Beliau, beliau, beliau itu semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Beriman, <coughs> tidak syirik, <coughs> tidak ada yang syirik. Kita harus diyakini benar-benar beriman kepada beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Dan uh, bahkan menurut Sayyidina Syekh Al Habib Sagaf. Ya <coughs> Sayyidina Syekh Al Habib Sagaf Syekh, Syekh Abdul Qadir Al Jailani jika dibandingkan dengan ibunda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jaelani itu tidak nyampe setitik debu di antara miliaran padang Sahara. Kemuliaan ibunda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Syah Abdul Qadir Jalani yang Sultanul Aulia itu jika dibandingkan dengan ibunda Nabi Muhammad SAW tidak nyampe setet <tuh> saking mulianya kedua orang tua Nabi besar kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus dipupuk ini karena sekarang ada subhat orang-orang yang apa itu hilang ini bilang di neraka kepada orang tua kurang adab tuh enggak enggak beradab kepada Nabi Muhammad SAW ya wahai nabi mulia nabi yang kedua orang tuanya kedua orang tua beliau adalah orang yang mulia mulia orang tua nabi gimana makanya perlu baca maulid nih di maulid ini dijelaskan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang suci bin asla bin tahirah. dari tulang sulbi tulang sulbi yang pohir kepada rahim-rahim yang yang suci <tuhir> tidak ada uh, dari uh, dari ayah kakek kakek Nabi itu yang Uh, tidak melalui pernikahan pasti melalui pernikahan semuanya. <tuh> Allah nanti kita baca satu persatu uh, Maulid itu sangat hebat sekali. Bagaimana para orang-orang besar ahli hadis dengarang <tuh> Maulid itu terutama Maulid Ad uh, Deba'i <tuh> ahli hadis bukan ulama bukan kayak ustaz abal-abal atau ulama-ulama ulama ahli hadis ulama-ulama yang ilmunya keren beken benar-benar mantap jangan percaya dengan ulama-ulama yang bilang e orang tua nabi ada di neraka itu sudah kurang ada sudah berpindah pindah anu aja tidak ustaz hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri hauduka telagamu wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asofi yang jernih al mubarrad <coughs> dan dingin ah, telaga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bening dan dingin Wirduna yauman nusyuri wirduna kami akan mendatangi yauman nusyuri di hari kebangkitan kelak. Ini berdoa ya Allah. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman <tiyantin> nusyuri. Semoga kita diberi rahmat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah sehingga kita nanti bisa menikmati telaga kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. berdoa benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil berdiri ini. Maroainal Isa Hanad bisuro illa ilaika Maroaina kami tidak pernah melihat Al Isa unta unta yang berharga sekali Hannah uh, Hannah rindu bisuro pada malam hari illa ilaikah kecuali kepada engkau <tuh> ada ceritanya ini eh uh, kami tidak pernah melihat ada unta yang begitu merindukanmu hingga pada malam hari unta itu berjalan menuju kepada engkau. Unta. Wal kod azollat. Wal eee, awan <coughs> kod azollat. Memayungi, menaungi. Eee, awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini sebelum beliau diutus jadi Rasul Irhas. wal mala sallau alaika wal mala manusia atau golongan manusia sallau alaika berselawat kepada wal mala sallau alaika wa ataka al yabki wa tazallal bayna yadayka wa ataka ini mukjizat mukjizat nabi wa ataka al yabki ataka datang kepada engkau al ud Uh, pohon ya menangis ada pohon menangis mendatangimu wa tadhallal bayna wa tadhallal dan bersimpuh bayna yadaika di hadapanmu pohon menangis dan bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadhallal merasa hina tadhallal bersimpuh di hadapan <coughs> wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur wastajarat Ya Habibi, Ya Habibi, wahai kekasihku, istajarat, memohon keselamatan. Indakah di sisimu, Allah nufuru, kijang yang gesit. Ada kijang yang gesit, memohon keselamatan. Ini ada kisahnya nih. Jadi ada kijang itu di e, ditangkap ...ditangkap oleh pemburu. Nah, Kijang itu... ...setelah itu Kijang itu bisa, ber, bisa berbicara... ...lalu ngomong kepada... ...pemburu ini... ...saya... ...saya mau keluar dari tangkapan ini... ...ada nanti yang menjamin. <tuh> Ada... ...setelah itu... ...ini lalu didatangkan Nabi Muhammad SAW... ...setelah itu... nah ...karena karena pemburu ini yang melihat kejujuran si kijang itu. Nah, kijang ini kan memohon memohon keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilepaskan. Ini diantara e, di antara mujizat Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <tuh> ini bagaimana zauknya ini? Jadi kita merasa aduh kayu aja kayu benda hidup yang tidak bisa gerak-gerak itu sampai mendatangi Nabi terus azabiyuh hewan kan kalau dalam ada kehidupan itu yang paling tinggi kan manusia dia bisa bergerak bisa pindah-pindah tempat-tempat kemana-mana di bawah manusia ini hewan hewan ini bisa berpindah seperti manusia cuman nggak ada akalnya nah di bawah hewan itu kayu dia hidup tapi nggak bisa berpindah-pindah di bawah kayu itu benda mati. Kayak pohon kayak batu. Nah ini kan sudah ada tadi. Walau mama kalau di atasnya walau mama Tamam. awan. Awan kan masuk pada tingkatan yang benda mati. Awan benda mati. Terus pohon benda hidup tapi gak bisa bergerak-gerak lalu hewan bisa bergerak atau tidak punya akal. jadi semua tingkatan ini semuanya 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 apa namanya ya mencintai nabi semuanya mendekati nabi kenapa saya sendiri kok gak bisa mendekati nah jadi kita itu selalu melihat saya ini bagaimana hubungannya dengan nabi apakah benar-benar mencintai atau hanya bagaimana <tuh> begitu harus berusaha untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Cinta bukan hanya cinta di bibir, tapi cinta dalam hati. Cara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak sholawat. Sholawat, sholawat baca di dalam hati, gak usah bergerak di bibir nih. Lidah usah bergerak di dalam hati aja. Jadi yang tahu hanya engkau dan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad tahu sholawat para umatnya itu, walaupun dibaca dalam hati. <tuh> para wali aja tahu isi hati apalagi ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oke indama shaddul mahamil wa tanadau lilrohili ji'tuhum waddam usail kultu kifili ya dalilu ini terusannya hal tahul hal tuhammil li rosail ayuhasyawqul jazilu nahuhatikal manazil bil asyi wal bukuri oke indama shaddul mahamil indama ketika syaddul mahamil mereka uh, mengikat syaddu mengikat al mahamil uh, ba mahamil bawaan-bawaan uh, artinya ketika mereka berkemas begitu wa tanadaw wa tanadaw dan saling saling berteriak, saling memanggil lirohili untuk pergi. Jadi kisahnya ini ada uh, ada segerombolan kafilah. Mereka sudah berkemas dan memanggil untuk berangkat. Saling memanggil, oh ayo kita berangkat, kita berangkat. Ada kafilah lalu mereka ber ngomong setelah berkemas itu ayo kita berangkat. Ini, to tuhum saya mendatangi mereka yang sudah mau berkemas itu air mata sail menetes mengalir saya sambil menangis mendatangi mereka saya berkata kif berhentilah atau tunggulah li untukku tunggu saya ya dalilu wahai pemimpin rombongan mana pemimpin rombongannya tunggu dulu. Lalu saya berkata, hal tuham rosail ayuh jamil hal tuham apakah hal apakah tuham engkau mau membawa li untukku rosail surat-surat apakah engkau mau membawakan surat-suratku ayuh jazil ayuh Wahai rindu al-jazil yang banyak, yang mendalam. Saya punya rosail surat-surat yang banyak sekali isinya tentang kerinduan-kerinduan yang sangat mendalam. Apakah engkau mau? Apakah engkau mau membawakan ini? Membawakan surat-suratku? Nah <tuh> wahati kal manazil. Nah wahati kal manazil. Uh, ke arah tempat-tempat itu bil asyiy wal bukuri bil asyiy pada malam hari wal bukuri dan pagi hari saya punya surat-surat cinta kepada kanjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siang hari malam hari rinduku semakin mendalam tolong bawakan surat-surat uh, Ketika membaca hal Tuhan milik ini bayangkan, bayangkan kita ini mengadukan syaukul jazil, rasa rindu yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Aduh, saya sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau membawakan surat-surat uh, rinduku ini? Banyak baca selawat, bisa nanti ada rasa rindu. Kalau setiap hari selawat gak pernah baca, bagaimana mau rindu? <tuh> Tapi jangan putus asa. Kita selalu berdoa kepada Allah agar ada rasa rindu. Perlu, penting ini. Ya Allah tanamkan di dalam hatiku agar ada rasa rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baca selawat yang pendek-pendek. Sallallahu -pendek. alaihi wa Muhammad Sallallahu alaihi wa Muhammad Sallallahu alaihi Setiap hari seribu atau sepuluh ribu. Sallallahu alaihi alaihi wa sallam selalu oh, ada nama ada nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati. Nanti ada rasa rindu. Senang banget bisa rindu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Aduh. Eh, senang. Kullu man sanyane kullu man fil hamu marhaban salam. Ban Husaini radhiyallahu an marhaban Jandal Husaini marhaban salam marhaban jandal Husaini radhiyallahu biasanya begitu lagu Apalagi sudah nyampe pada marhaban, itu artinya selamat datang. Jadi selamat datang kanjeng Nabi Muhammad SAW benar-benar hadir, dihadirkan. Okay. Kulluman Kullu man seluruh orang, seluruh manusia, seluruh makhluk fil kaunih di alam semesta, bukan hanya di bumi, di planet Mars, ada kan batu-batu itu kalau dalam kitab Al-Futuhatul karya Sayyidi e, Ibnu Arabi Al-Kibiritul Ahmar itu seluruh makhluk itu makhluk mati, makhluk hidup itu hidup sebenarnya nanti coba kita baca jadi e, misalnya tiang nih tiang yang menyangga masjid misalnya itu sebenarnya hidup jadi dia menyangga makhluk hidup menyangga masjid ada nanti apa, cara menalarnya itu hebat. Tujuh 4 kemarin baca saja <tuh menfil kaunih> Kullu man fil semua orang fil di alam semesta, humu 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 itu artinya sangat cinta. Fikah kepada engkau, seluruh manusia, seluruh makhluk di alam semesta, hemu, fikah, sangat mencintai kepada engkau. Nah ini, ya Allah semoga saya termasuk mereka, sampai hamu kepada beliau. Sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Bahil Jabini, wahai manusia yang bersinar kedua kening, yang bersinar keningnya, Nabi Muhammad Wasallam bersinar keningnya. Makanya diantara uh, di antara Syama'il, di antara ciri-ciri, di antara apa namanya ya, sifat-sifat Nabi Muhammad, SAW. Sayyiduna Muhammad SAW itu, alisnya ini, alis kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersambung. Bersambung nih, alis Nabi Muhammad. Ada ulama lain berpendapat, Sebenarnya tidak bersambung. Jadi alis Nabi Muhammad SAW, kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak bersambung. Tapi ada nur di sini. Ada nurnya seakan-akan sehingga seakan-akan alis bela itu bersambung padahal tidak bersambung keadaan ada nurnya penting itu di e, dikaji bagaimana fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana akhlak beliau bagaimana gigi beliau ada giginya enggak, bibirnya tebal misalnya terus e, apa jenggotnya e, rambutnya Nabi sampai sebahu selalu bawa sisir sama kaca cermin terus bawa siwak yang selalu dibawa itu ada empat yang selalu dibawa ada cermin sisir siwak harum harum manis selalu dibawa nabi muhammad kanjeng nabi muhammad saw Kayak perlu kita membaca syamail sayyidina muhammad saw tentang sifat-sifat Nabi, karakter-karakter Nabi. Ciri-ciri fisiknya ada. Uh, kulitnya yang uh, merah ke putih ke merah-merah. Ada. Walahum fika garamu, walahum fika garamu, walahum mereka fika kepada engkau garamu. Tergila-gila. Mereka tergila-gila kepada engkau Nabi ini kalau orangnya benar-benar ada rasa cinta kepada Nabi, ada rasa rindu, benar-benar oh, sampai gemetar. Ya Allah, aduh mereka tergila-gila kepada engkau bagaimana saya. Nangis karena nggak bisa. Kalau orang biasa-biasa, bacanya biasa aja. Tapi kalau orangnya benar-benar dahsyat sekali. Wasjiaku dan rindu kepada Nabi, kepada engkau ya Allah, ya Nabi Muhammad SAW. haninu rindu, sangat rindu. Sampai meronta-ronta. Fi ma'anikal anamu qadda ha'irina. Fi ma'anika dalam makna anak engkau. Nabi Muhammad SAW itu akhlak-akhlaknya. Sifat-sifatnya, makna-maknanya. Al anamu manusia qadda baddad ha'irina. Qadda baddad. Oh, tabaddat artinya apa? E, robek atau tercerai-berai. Tercerai Manusia itu nah karena bingung. Manusia itu bingung bagaimana sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar e, mulia, benar-benar sangat indah. Sampai kebingungan. Makanya ada selawat itu, ada doa zidni fi tambahkanlah tahayyur tambahkanlah kebingungan saya kepada engkau anta khitamu anta engkau lirusli bagi para utusan khitamu adalah penutup engkau adalah penutup para rasul anta khitamu engkau adalah penutup para rasul engkau ya rasulullah sudah penutup para rasul. Anta lil maula syakur, anta engkau lil maula syakur. Syakur sangat bersyukur lil maula kepada Allah, kepada Tuhan. Oh ini syakur Kanjeng Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu. Sampai uh, saking bersyukurnya ada tuh di dalam sebuah riwayat dalam hadisnya Sayyidi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Makanya di dalam burda itu e, Sayyidil Imam Busiri di dalam syairnya Zalam man ahya zalama ilah warami. Ini kalau benar-benar benar-benar mendalami bisa bisa apa ya sangat menyentuh ini bisa nangis nangis nah mau maula syukur ini berdoa kepada Allah semoga kita bisa sangat bersyukur karena syukur itu pahalanya sangat besar dan hidup ini bisa menjadi sangat berharga sangat bahagia semuanya disyukuri musibah misalnya musibah ini misalnya ada musibah itu sikap yang paling rendah itu bersabar lebih tinggi dari bersabar ketika menghadapi musibah itu bersyukur abdukal miskinu yarju fadlakal abdukah hambamu ini kepada Allah hambamu hambamu al miskin yang miskin ini abdukal miskinu hambamu yang miskin ini maksudnya yang sedang baca ya Allah saya adalah seorang hamba yang miskin bukan miskin duit doang nih bukan miskin duit miskin hatinya miskin hati yang miskin itu hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati yang tidak ada, ada cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW miskin itu bukan miskin ada kan ada 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 itu miskinun 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 miskin 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 orang yang enggak yang belum punya istri atau orang yang belum punya suami bukan ya itu miskin di sini hatinya yang uh, yang masih buram yang masih buta hatinya masih buta belum ada cinta kepada Nabi belum ada cinta kepada Allah belum ada zikir atau zikirnya masih tengah-tengah enggak -tengah, bisa 24 jam kalau para wali itu sehari sehari semalam itu zikirnya bisa ratusan ribu dua ratus ribu berapa ratus ribu harus ditarget itu minimal sehari zikir seratus ribu zikir yang pendek-pendek alhamdulillah 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 asalkan tahu artinya alhamdulillah alhamdulillah atau subhanallah 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 atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholli ala sayyidina Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad Abdukal miskin hambamu yang miskin ini ya rejo berharap fadlakah fadl engkau keutamaan engkau al jamal ghafi, ghafir jammal ghafir jammal ghafir al ghafir al yang banyak al ghafir yang merata hambamu yang miskin ini ya Allah mengharapkan fadl engkau karunia engkau yang banyak dan merata harus mengakui miskin ya. kalau sudah nggak mengakui bahwa hamba ini miskin miskin hati masih ada rasa sombong sulit untuk feel terhadap bait ini terhadap syair ini sulit sudah dari awal sudah kalau kita nggak kalau kita masih ada ujub ada takabur sulit sulit merasakan cinta kepada ganjeng jadi harus dibuang sikap sombong dibuang sikap ujub dibuang fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru fika kepada engkau qad ahsantu dhanni saya uh, berbaik sangka kepada engkau akan anak yang dzanni abdi bi saya sesuai uh, sangka hambaku ya bashiru ya nadhiru Wahai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini bisa kepada Nabi juga. Abdukal miskinu yarju. Hambamu yang miskin. Bahkan ada nih pembahasan pembahasan khusus, kita khusus membahas tentang apakah boleh kita uh, memberi nama Abdun Nabi. Hamba Nabi. Apakah boleh ada kita khusus membahas. Abdun Nabi, hamba, hamba Nabi hamba kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan memang ada hamba kanjeng Nabi. Nabi Muhammad kan punya hamba. Jadi bagi sebagian orang kalau belum mengerti tentang cinta kepada Nabi, baik-baik seperti ini dinilai syirik. Masih ada hijab di, di dalam hati fika qad ahsantu dhanni saya berbaik sangka kepada engkau ya basyir ya nadhir wahai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ya basyir ya nadhir saya berbaik sangka kepada engkau wahai kanjeng nabi Muhammad saya nah, berbaik sangka kepada semua orang <coughs> berbaik sangka apalagi kepada umatnya kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa'aghithni wa'ajirni ya mujiru minas sa'iri aghisni maka tolonglah saya wajirni dan selamatkanlah saya mujiru wahai penyelamat minas neraka dari neraka sa'ir kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi penyelamat kita menyelamatkan kita dari neraka semua neraka neraka jahanam neraka neraka macam-macam wajir -macam. wajirni ya mujiru minas sa'iri Ya Riahi, wahai penolongku. Ya Malazi, wahai tempat berlindungku. Fi mulimatil umuri di dalam urusan usaran yang sulit. Wahai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai penolongku. Wahai kanjeng Nabi, Nabi banyak-banyak baca -banyak salawat nanti ditolong oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi so, Wasallam. Berdoa Ya Riahi, Ya Malazi, wahai kanjeng Nabi. Yang menolongku dan pelindungiku. Ada rasa tuh. tu kodokot adribni ya Rasulullah. nia adribni ya Rasulullah. kodokot Rasulullah. te uh, adrip sudah, sudah bisa lagi Adribni ya Rasulullah tolonglah kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'da abdun qad tamalla wanjala abdanhu al fi kaya badrun tajalla falakal waspul hasinu Sa'da abdun qad tamalla Sa'da abdun Seorang hamba itu bahagia Qad Hamba yang uh, Tamalla Uh, ya? Tamallah itu uh, bersenang-senang, atau bisa juga uh, yang senang ya. Seorang hamba yang senang kepadamu, wahai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang berbahagia. Kita senang kepadaNya wanjala anhul hazinu wanjala dan hilang anhul hazinu kesusahan darinya orang yang senang kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bahagia dan kesusahannya hilang senang kepada orang yang senang kepada Nabi senang ya hilang semua susahnya orang senang kok Jadi bagaimana cara kita ini menarik rasa senang agar ada rasa senang di dalam hati agar ada rasa senang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak banyak bersolawat, banyak banyak membaca sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak banyak membaca Maulid, banyak banyak membaca Syama'il, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Banyak kitab kita yang membahas tentang akhlak-akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW itu. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang fakir miskin, kepada perempuan, kepada anak kepada bahkan kepada orang-orang kafir orang-orang munafik orang-orang yang menentang orang-orang yang menyakiti beliau sangat mulia fi kaya badrun tajalla falakal wasful hasinu Fika kepada engkau di dalam engkau ya badrun tajalla ya badrun ya badru wahai Uh, bulan purnama. Tajalla yang tampak terang. Falakal wasful hasinu. Falakal wasful hasinu. Falakah milikmu. Al hasinu. Sifat yang baik. Engkau memiliki sifat yang indah. Wahai bulan purnama yang terang. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi di hayat. Fa'alaikallahu salla daiman tulad duhuri fa'alaikallahu Allahu salla alaika kepada engkau Allahu salla Allah bersalawat. Allah Subhanahu wa taala bersalawat. Daiman selamanya tulad duhuri sepanjang masa. Makanya ada uh, seorang ulama ditanya apa sekarang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu menjawab Allah sekarang sedang bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Sekarang kan banyak tuh. Nanya dalil, nanya dalil, nanya. Langsung dalilnya dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wasallam. Inna Allah sungguhnya Allah dan malaikat malaikatnya yusallun kepada Nabi Muhammad daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajat biasanya ini bacanya sangat agak agak cepat ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajat Kafir anni ya zu wa wa ya wa ya waliyal Wahai, wahai kepada Allah, ya wa al Hasan, wahai penguasa kebaikan, ya rafi'at darajati, wahai wa yang uh, meninggikan wa Kafir wa 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 kafir, hapuslah wa 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 dosa-dosa wa wa dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Ini doa buat Allah benar-benar ya Allah. Anta engkau ghaffarul khataya adalah ghaffarul khataya mengampuni berkali-kali terhadap kesalahan. Salah sekali diampuni, salah dua kali diampuni. Terus begitu, berkali-kali, bukan hanya sekali. Ghaffar namanya wa dzunubil mubiqati dan mengampuni dosa-dosa al-mubiqati yang menghancurkan. Karena ada tuh hadisnya. Ada sab'un mubiqatun, ada tujuh dosa yang mubiqat. Ini mubiqat nih yang merusak. Anta sattarul masawi wa muqilul 'atsarat. Ini doa, doa kepada Allah. Anta sattarul masawi. Engkau adalah yang menutupi keburukan. -keburukan tutupilah keburukanku ya Allah kemukilul asaroti dan menyelamatkan penyelamat dari kesalahan atau pengurang kesalahan bisa sirri wa akhfa nah ini musyri wa akhfa yang yang mengetahui asir hati yang terdalam wa akhfa dan yang lebih dalam ini di diresapi benar-benar ya Allah Allah ini mengetahui siapa sebenarnya diri ini. Dan mengetahui yang sangat terdalam, rahasia kita yang sangat rahasia diketahui oleh Allah. Bahwa kita ini masih buruk, bahwa kita ini masih ada ujub. Ada ujub yang sangat tipis sekali, seakan-akan kita nggak ujub tapi masih ada ujub itu. Allah tahu. Kalau benar-benar ini bisa menangis, ya Allah, Allah mengetahui semua rahasia kita. Semuanya. Kita masih ada sombong, kita masih ada benci kepada tetangga, kita masih ada kurang hormat kepada orang tua, Uh, masih kita masih merengek-rengek tentang dunia misalnya kita masih ada rasa sombong kita masih ingin menghina orang masih ada begini begitu diingat seluruh dosa-dosanya ya allah mustajibu da'awati allah itu uh, mengabulkan doa-doa berdoa kepada allah ya allah semoga hati ini bersih semoga saya enggak ada rasa benci lagi kepada uh, manusia lain semoga kita ini mencintai Nabi Muhammad sepanjang Nabi Saidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbih ya Allah farhamna jami'ah. Berilah kami semua rahmat. Berilah rahmat kami semua. Di jami' salihati e, dengan mampu melaksanakan semua kesalahan-kesalahan. Wa salawatullahi tagsya Adat tahriri suturi. Wa salawatullahi salawat Allah, salawat Allah. tagsya menutupi ada tahriri suturi, uh, jumlah tahriri sutur, tahriri sutur, uh, sutur ini baris, tahrir, uh, penyelesaian tahrir, sutur, maksudnya uh, sholawat Allah menutupi seluruh barisan yang ada di dalam buku-buku. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau baris-baris ini baris-baris. Bisa baris-baris bait atau buku-buku amal kita. Ahmad al-Hadi Muhammad Shuhib al Muniri Ahmad Ahmad al-Hadi Muhammad Ahmad Al Hadi Ahmad ini Sayyiduna Muhammad SAW nama kanjeng Nabi Muhammad SAW di langit itu Ahmad Sayyiduna Ahmad SAW Al Hadi yang memberi hidayah kanjeng Nabi ini bisa memberi hidayah Sayyiduna Muhammad kalau Sayyiduna Muhammad itu nama kanjeng Nabi Muhammad di bumi Sahib al Munirih pemilik wajah yang al Munirih yang bersinar. Nah udah ini kalau di kita renungkan benar-benar ya Allah Ahmad al Hadi Muhammad Wajhil Muniri direnungkan apa artinya satu persatu lalu kita uh, ungkapkan dengan bahasa akhlak kita bagaimana akhlak kita gitu nah demikian arti satu persatu kalimat per kalimat zauk per zauk perasaan per perasaan Doa per doa, harapan per harapan yang bisa kita petik di dalam bait-bait e, ini, ya, Nabi. Salam, malaikat itu, ini adalah bau atau perasaan personal sendiri-sendiri. Artinya, orang membaca ini bisa jadi e, rasanya begini. Orang jadi yang penting, pertama kita tahu artinya satu persatu, begitu lalu kita rasakan begini oh begini kalau saya yang merasakannya ya beda beda tiap orang penyakit tiap orang kan beda tuh penyakit hatinya beda cara pengobatannya beda maka rasanya juga beda jadi ya Nabi salam alaika, ini orang oh ya Nabi Nabi doang ada yang merasa wah oh ya Allah ya Nabi ini Nabi adalah tingkatan di atas wali ada lagi wah oh ya Nabi ini begini jadi tiap orang itu sesuai pemahamannya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi bisa memahami Ya Nabi bagaimana ya Nabi? Salam. Kami menghaturkan salam. Itu sesuai pemahamannya terhadap salam. Apa sih salam itu? itu. Memangnya penting kita menghaturkan salam ke orang Nabi. Misalnya, oh, tiap maghrib nih kita baca. Assalamualaikum Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh. Seratus kali. Saya menghaturkan salam kepada engkau. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seratus kali tiap maghrib. Assalamualaikum.

nanti bisa didatangi, bisa dimampiri, bisa diberi kehormatan oleh Allah untuk didatangi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa Kalau ditambah as-salat wa assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seratus. Itu uh, nanti seluruh urusan kita ini diurus oleh kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi SAW. Hanya kesadaran kita terhadap salam ini bagaimana? Ya Nabi salam Kalau orang yang, yang sudah sadar tentang salam, ini salam itu ada jurus tertentu, ada ada pembahasan tertentu yang sangat panjang. Salam. Ada juga ada guru, ada seorang guru nih uh, amalan yang paling tingginya atau amalan yang sangat tinggi, amalan tingginya atau di antara amalan yang sangat tinggi yang diberikan kepada muridnya ini tentang salam jadi salam ini sangat penting bagaimana kita memahami salam untuk faham ya udah baca aja salam kepada kanjeng nabi Muhammad salam tiap hari atau tiap malam habis habis maghrib misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil dihayati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu tiap hari nanti faham oh salam ya asal selawat shalatu as salam alaihi Rasulullah shalatu salam alaihi Rasulullah shalatu salam alaihi ya Rasulullah itu penting sekali ini demikian uh, semoga bermanfaat Wallahu'alam